Halo guys, kita mau unboxing Samsung Galaxy Z Flip 3. Ini adalah seri yang khusus bespoke edition. Bisa pesan sesuai warna yang disukai, bisa dua warna, bisa satu warna. Dan saya pesan warna biru dan putih. Ayo kita lihat sama-sama. Ada. Oh, pakai kuku bisa. Berarti lembut. Masih segelan ya, guys. Oh, tarang. Wow, putih biru. Mana casingnya? Good. Nanti. Wow, nanti finish. Keren. Wow, dalamnya ini ya. Terus, bentar, HP-nya kita buka nanti. Terus kita buka ini dulu. Nggak ada apa-apa. Oh, ini pin pembuka SIM card seperti biasa. Terus, ini kabel charger. Sekarang kan HP zaman sekarang nggak ada chargernya, jadi charger beli sendiri, cuma dikasih kabelnya aja. Oke, kita singkirkan yang ini, kita mau buka HP-nya. Wah, lihat biru putih. Kalau hilang gimana? Kalau hilang nggak bakalan itu. Karena warna pilih sendiri, jarang yang bisa sama sama warna kita. Jadi kalau ada orang di sekitar kita mau, misal ada yang jahat mau curi HP kita atau tuker HP kita, nggak bisa guys, karena warnanya kita pilih sendiri, bisa kita cek. Ini penuh perjuangan sebenarnya Desember. Iya, untuk pesan HP ini itu harus datang ke Samsung Center langsung, nggak ready di toko-toko. Jadi harus pesan dulu, karena berhubung warnanya kan sesuai permintaan ya, jadi harus pesan, dan itu nunggu 3 minggu sampai 1 bulan antri. Kebetulan sih. Oh, oh. Tapi karena usaha dari Judante, Judante nama samaran ya guys, karena usaha dari Judante langsung telepon itu Samsung Center, 1 minggu langsung datang. Dan ini saatnya unboxing. Harusnya Natal, tapi karena 1 minggu sudah datang, ya sudah, sebelum Natal sudah di unboxing dulu. Oke, kita buka. Ini segelnya, bukanya berarti. Oh, begini ya. Wow. Hati miskin kok bergetar. Wow. Ini bahannya, bahannya benar-benar glossy ini. Enggak licin kan? Enggak licin, terus anti gores partikelnya. Saya sengaja pilih. Ini bezelnya, untuk bezelnya tersedia dari dua warna, silver atau hitam. Saya pilih hitam karena pengalaman sebelumnya saya punya HP yang silver atau putih, bezelnya itu dipakein casing, terutama hard case, itu kelihatan lecet-lecet di sampingnya, padahal nggak pernah jatuh. Kayak punya aku. Makanya pilih yang hitam aja, karena cowok juga cocok yang hitam. Ada dua ya, Edit Elevation. Warna pink. Oh iya, kalau cewek yang dicari warna pink. Aduh. Warna pinknya yang ini. Tuh, pink, putih, biru, kuning. Biasanya cewek di mix pink sama kuning. Tapi yang sekarang pink sama pink. Yang ada. Paling susah dicari ini. Pink sama kuning kan? Ya. Iya. Enggak. Pink sama biru. Pink sama biru. Yang susah dicari sekarang. Begitu. Kalau kuning agak lagi. Aku kenapa pilih dua warna enggak biru semua? Karena aku pengen di sini kan ada layarnya ya. Di sini kan kelihatan hitam. Jadi kalau ini dikasih biru, kayak tenggelam birunya karena sampingnya hitam. Makanya aku pilih putih. Jadi hitamnya di sini menyala gitu. Terlihat terpisah
seperti tiga warna, hitam, iya, putih, iya, biru. Gak sabar ya lipatnya. Kumkumnya. Itu lipat dulu atau nyalain dulu? Nyalain dulu kayaknya. Nyalain dulu ya. Aduh, gemetar. Wow. Samsung Galaxy. Seperti biasa ya pembukaannya gini. Insya. Tapi tumben Sultan, biasanya kamu iPhone. Oh, untuk tahun ini kebetulan dapat dapat iklannya dari Samsung. Udah ya, ini seperti biasa saya setting dulu. Bahasa pilih Indonesia aja, orang Indonesia. Indonesia atau Inggris? Indonesia aja lah, orang Indonesia kok ya. Oke. Selamat datang dan mari kita mulai. Jadi bisa. Udah setuju semua saja, terus berikutnya. Wifi-nya pakai wifi, wifi sini ada enggak? Ada. Ini tuh Samplan yang free. Oh, kata Sambi. Ntar next aja. Next aja ya. Ntar koneksinya ntar aja, lewatin. Lewati. Sekarang waktunya dilipat. Itu diperlukan itu kok kak. Oh, ID di nelpon. Apa ditanya di depan? Itu sana waktu di. Set. Wow. Wow. Ada layarnya. Keren. Kayak bedak ya. Coba ya. Cuy. Jadi kalau dipegang panjang guys, panjang banget ini. Tapi kalau di. Oh.